Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Andri pribadi. Sekarang kita akan memainkan game yang berjudul Dread. Kayaknya sih di game RPG horror. Kayaknya, gua nggak tahu. Tapi kayak, gua pengen coba game kayak gimana. Karena jujur gua udah kangen sama game-game horror aslinya. Kemarin terakhir kita mainin Cinema 14, yang dimana chapter 9 kita udah tamat. Kita tinggal nunggu. Mungkin kan Cinema 14 itu ada 14 chapter. Jadi kita akan nunggu chapter 10-nya sampai ke chapter 14. Oke, kita new game. Touch control karakter, hold and touch cancel action. Oh. Blank blank special thanks to all translator. Oke. Dad told me mom passed away when I was 6. Ayah bilang katanya ibu meninggal ketika gua umur 6 tahun. Being young and ignorant. Menjadi muda dan ignorant itu kayak model apa ya? Ceroboh mungkin ya. I thought she died the sickness. Gua kira dia meninggal karena sakit. But now I've mute. Apa mature. Tapi sekarang gua udah tua. Udah dewasa maksudnya. I recognize this image I saw then. Gua kenal katanya gambar yang gua lihat katanya. Too blurry and unclear. Yang blur itu model kayak model buram dan enggak jelas katanya. Where there are knife and corpse. Di mana ada pisau dan mayat. I gradually understand everything. Ayah gue mengerti semuanya katanya. Why dad always tell me the revenge is not good. Kenapa ayah mengatakan bahwa balas dendam gak bagus katanya. Then why I must always be kind and tolerant person. Gue inilah kenapa gue harus baik dan toleransi orang yang bertoleransi. He also said happiness and joy will come to me if I help other people. Dia berkata katanya bahwa kebahagiaan dan kesenangan dan kebahagiaan akan datang ke gua jika gua menolong orang lain katanya. Dan sekarang gua helping myself. Dan sekarang gua menolong diri gua sendiri. The murder. Come on girl, fight it. Ayo Nona, lawan itu. Don't let it take you down. Jangan biarkan lu jatuh. Don't worry, father. I'll soon recover. Jangan khawatir, ayah. Teh, gua akan segera recover. Murder? Berarti ayahnya murder dong selama ini. That's my girl. Itulah tuh anak gua atau gadis gua. Hey, dad. Hey, ayah. Promise that you won't leave me, please. Tolong jangan kasih tahu gua lu akan ninggalin gua. Why did you say that? Kenapa lu mengatakan itu? Last night. I dream that you left. Gue meninggal, bermimpi lu pergi katanya. And abandoned, meninggalkan gue. Mommy, then daddy, I don't want it. Pertama-tama ibu dan kemudian ayah, gue gak mau itu. It's alright, itu baik-baik aja. Gue gak akan pergi katanya. And you won't be alone. Dan lu gak akan sendiri katanya. Janji? Janji. He. Then can be sure. Dan kalau gitu gue bisa yakin. Sleep Anna, tidurlah Anna. I go make you lunch. Oke, gua akan buatkan lu makanan. Baik. Come on Anna, I can lose you. Ya Anna, gua enggak akan bisa kehilangan lu. Kenapa di situ tulisan The Murder? Apakah ini game tiba-tiba spoiler dengan sendirinya itu? So is where he live. Jadi disitulah dimana dia tinggal. A cute little cottage in the forest. Di sebuah kayak tempat kecil, little cottage. Di sebuah hutan. He can still be so lax after doing that to my mother. So lax apa ya, lax? Bentar, gue akan nyiapin Google Translate gue dulu. Karena jujur gue pengen ngerti jalan ceritanya juga gitu loh. Dan banyak kadang-kadang kata-kata yang untuk gua nggak familiar, mungkin gua nggak ngerti, belum nemu vocabulary-nya atau apa. Oke, kita coba cari. Lex. Oh. Lex longgar, bisa jadi longgar obat laxatif. Longgar, lemah, lalai, kendur. Mungkin bisa jadi masih bisa begitu santai ya setelah melakukan apa yang dia lakukan pada ibu gua. Memalukannya. He must be living in really happy that murder. Dia pasti sangat bahagia, hidup dengan bahagia membunuh itu. But
That won't last long. Tapi itu nggak bakal lama. The game is going to create save file. Tap and slot with the game end. Go to the third screen. Choose continue to skip opening cutscene. Okay. Did I save? Okay. Ini gua. Okay. Wow, gua bobo pisau. You see that? Gua bobo pisau. Oh my god. What I'm doing, man? Okay, gua mau muter-muter dulu sebelum ini, sebelum kemana-mana, sebelum masuk dalam mungkin ya. Kayak kita bakal masuk ke dalam rumah. Okay, masuk ke dalam rumah. Gak ada jalan lain kayaknya. Knock. Coming. Lu adalah Ruby. Gua kira gua tersesat. Bisa lu tolong gua mencarikan jalan gua pulang? Oh, horror. Oh, katanya langka banget ya. People barely pass this place and now they lost. Hahaha. Orang-orang kata ya berani melewati tempat ini dan sekarang mereka tersesat. Haha. It'll be hard. Ini akan sulit katanya. Tapi gua akan mencoba ya. Gua akan coba sebisa gua maksudnya. First let's get inside. Eh, pertama-tama kita masuk ke dalam. Oh, thank you very much. Terima kasih banyak. Sorry, I didn't think I have guests. Maaf, gua kira gua gak akan ada tamu. In the middle, you know, so I didn't build rooms. Jadi gua gak di tengah-tengah tempat yang istilahnya antar berantah. Jadi gua gak buat, jadi gak banyak ruangan di sini. Oh, it's okay. I don't want to be bothered either. Dan gue nggak pengen mengganggu lu sama sekali. I'm making lunch for daughter Anna. Gue akan membuat makanan untuk anak gue Anna. Bisa lu menunggu sebentar? No, I can't wait. Nah, gue nggak bisa nunggu katanya. Repo juga. Itu kan anak lu katanya. Lu nggak bisa nih. Oh no, maksudnya no, I can't wait. Maksudnya enggak, gue bisa nunggu katanya. Repo juga itu kan anak lu. Lu nggak bisa ninggalin dia sendiri. Oh, terima kasih Ruby. So you and your dad live here by yourself, jadi lu dan anak lu tinggal di sini sendirian ya. Kenapa lu tinggal di tempat seperti ini? Ini udah terjadi lama banget. Right away when my wife passed away, ketika istri gue meninggal katanya, Anna menjadi sakit katanya. Oh, Anna, penyakit Anna nggak bisa disembuhkan. I want to fulfill her wish before. Oh, pengen memenuhi keinginan sebelum dia. Mati maksudnya. Oh, gue mau ngerti. Kasian ya lu. Mungkin mungkin shouldn't press on about this matter. Mungkin gue gak harus melanjut ke pembicaraan lagi. Oh, hai Ruby. Apa urusan lu katanya tersesat disini? On a mission, just a walk, just move here. Just taking walk. I just taking a morning walk. Oh, itu aneh banget. Choosing this isolated place. Tempat memilih tempat di yang terpencil seperti ini. My city life is going very well. Oh, hidup gue di kota nggak sangat baik katanya. I only want to go somewhere here quiet. Dan gue pengen pergi ke tempat suatu tempat di mana yang sunyi katanya. Well, I wouldn't be bothered by it. Di mana gue nggak akan diganggu oleh apapun. Wow, you deeper than I thought. Lu lebih lebih ini ya, lebih deeper itu lebih ke apa mana ya? Mungkin bisa jadi lebih, aduh, ya pokoknya dia bisa lebih pokoknya lebih, dia nggak nyangka dari apa yang dia nggak sangka apa yang lebih dia kira lah mungkin. Iya, makanan di sini. Oh, bagaimana ini? Hey, I like it. Gue suka tadi. Lu menjadi lebih baik setiap harinya. That I may cook badly at first. Bukan kalau gue masak sangat buruk apa pertama kali. Hehe. Oh, Ushi. So, siapa dia? Oh, dia adalah Ruby. Gue menjanjikan untuk membawa dia pulang. Ruby sangat cantik. Thanks. Makasih. Semoga cepat sembuh, Ana. Maybe I should go. Mungkin gue harus pergi. Beristirahatlah, Ana. Gue akan balik lagi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah di sini, Ruby. Jangan
momentary guest, benar-benar tamu yang apa ya, momentary, nggak tahu. But you are brightest and bright night at atmosphere. Tapi lu bawa suasana yang isinya cerah. Haha, sorry, isim weird. Maaf kalau misalin terdengar aneh. Terkadang banyak apa hal yang gue pikirin. Now try, sekarang gue mencoba. Now try to remember which way do you come. Sekarang ingat nggak di mana lu pertama kali datang katanya. Ikutin gue. Apa gue salah? Apa dia benar-benar orang yang gue cari? Kalau itu benar dia, lalu apa yang gue akan lakukan? Is what I'm about to do. Apa yang gue lakukan meaningless, tanpa arti? Apa yang gue lakukan tanpa arti maksudnya? Ini gak ada suaranya sama sekali, gak ada background suara sama sekali. Gue gak ngerti. Harus gak gue pasang background musik gue sendiri? I don't know. Kenapa nih orang? Mungkin akan lebih baik seperti ini. Apa itu redhead, red dead? Udah gitu doang. Are you sure? Oke, gua akan coba satu kali lagi. Mungkin gua akan stop rekaman di sini bentar, nanti gua balik lagi. Oke, gua balik lagi. Ini tadi sempat ada suaranya, ketika gue mau mulai rekaman, itu suara musiknya hilang gitu loh, gue gak tahu kenapa. Oh kita new game, mungkin nanti gue pasang background musik sendiri lagi kali ya. Hide and touch, cancel action, or open menu, oke. Okay. Oke, okay, kita skip aja kali ya. Mungkin dengan ditekan akan lebih ini. Oh, ditekan jadi lebih cepat skip. Jadi kita udah tadi udah baca semuanya kok. Alright. Let's see. Oke. Kita coba save 2. Open. Wow. Gua kemarin tadi knock. Kaca. Red. Tell the truth. Hi. I came here to revenge my mother. Gua sini untuk membalaskan dengan ibu gua. Tunggu, tunggu. Oh. Oke. Okay. Serius gitu doang? Coba gue new game lagi. Gue penasaran kawan-kawan. Karena kok pendek banget nih ceritanya gitu loh. And this is all the ending? I don't know. Gue akan coba ngetuk terus kasih tahu kebenarannya tentang itunya. Tentang apanya namanya. Tentang diri gue gitu loh. Oke. Okay. Jadi ini kayak gak ada background story-nya dan lain-lain, jadi bingung kan gue jadinya. Oke. Oke, kita coba save. Ya, ke save 4 ya udah gak apa-apa lah. Knock. Ketuk pintu. Kasih tau yang sebenarnya. Ingat gue.
Gue gak ngerti apa yang lu maksud. Kalau gak berhenti menjadi orang yang ini katanya innocent atau gak bersalah, atau mungkin lo jadi orang yang polos. Don't even woman with child called Red and you kill. Gak inget ada wanita yang bernama yang mempunyai anak bernama Red yang lu bunuh. Apa-apain ini? Lu gila. Gue gak pernah nyakiti siapapun. Ingat sekarang, this your tumor ini adalah peralatan yang lu gunakan untuk membunuh. Hari ini gue akan coba memotong perut lu katanya, atau menusuk perut lu, dan buat lu tetap stuck atau istilahnya tetap gak bergerak di antara neraka dan kenyataan. Bukankah itu sangat pintar? Tunggu dulu, lu salah. Katakan itu ke ibu. Tolong katanya, gue punya anak katanya. Dia membutuhkan gue. Kumohon. Oh, when my mother died, she had me too. Ketika ibu gue mati, dia punya gue juga. Gak lu kasihin sama dia. Ana. Baguslah, larilah. No good without resistance. Ana, sayang, bangun katanya. Kita harus keluar dari sini. Apa yang salah? Kita harus pergi sekarang. Break glass. Oke. Oh, gue kira lu telah kabur dengan putri lu. Lu mau bunuh gue kan? Ya kan, Red katanya. What a superfluous question. Betul-betul pertanyaan yang benar-benar sangat bodoh katanya. Baiklah. But can you help me with one thing? Saya tolong gue dengan satu hal. Lu meminta pertolongan pada seseorang yang akan istilah membunuh lu katanya. Bagus banget katanya. Lu yakin? Gue tahu lu katanya gak akan meninggalkan seorang anak dengan kondisi yang mudah seperti lu. Bagaimana lu yakin katanya? Gue mungkin akan mudah setelah menyelesaikan lu. Jangan lakukan itu. Oh, you really want me that well katanya. Lu benar-benar tahu gue sangat baik katanya. Jangan khawatir, gue akan meninggalkan selita Ana sendirian. Terima kasih, Red. Gua bingung sama jalan cerita Jir. Oh my god. Oke, tadi ini gua belum baca nih kreditnya. Sony, oke. Ini game indie loh, dan mata game ini tuh jadi mulai kayak game dari perusahaan kecil gitu deh. Satu kali lagi gua pengen coba new game. Aku penasaran aja gitu sama jalan ceritanya, kawan-kawan. Ya, I know. Can you just leave it? Oke, kita skip dialognya karena bagi gua gak penting. Coba gue akan coba ngetok pintunya lagi dan kita akan oke. Gue akan coba ketok pintunya. Lie. Oke. Yep. On mission cuma berjalan-jalan. Tadi kita udah berjalan. Coba kalau on mission, gue pengen tahu. Misi? Ya, pekerjaan untuk yang istilahnya freelancer, taking request tuh untuk teman-teman gue. Love depend job. This world, swindler everywhere lies, always hitting people face. My family's poor, so luck may important, katanya.
Jadi kebetulan nggak begitu penting. As long there's number, I'll do it. Selama ada duit, gue akan melakukannya. I don't know why you say, but careful, tapi harus hati-hati, Bubi, ya deh. Apa-apa kata ya, nggak bekerja volunteer itu maksudnya secara sukarela. Maggot, mungkin lo akan dijebak kata ya. Dalam kuburan for their whole life, oke? Okay? Gue selalu selesai masak untuk mengasih makan anak. Gue rasa akan sama. Ini ya, endingnya. What? Open. Photos woman and his probably mungkin ini istrinya. As only doctor took set and dan ini nggak mungkin. Foto ini ayah dan dia salah tahu sama apa yang lakukan di sini. Bagaimana lo bisa punya foto ini? Red. Lo itulah alasan lo kesini. Gue mau tahu semuanya teh. Sangat sayang teh. Lo nggak pernah bahagia. Kita gagal teh. Ayah mungkin udah mati sekarang, mohon maaf. Tapi ini yang dia inginkan. Inginkan apa? Gak ngerti gue anjir. Ini gue new game mulai lagi. Karena ini banyak banyak sesuatu yang perlu kita cari itu di game ini. Oke, okay, gue akan coba lagi. Gue penasaran. gue penasaran dengan jalan ceritanya. Oke, okay. Let's go. Mohon maaf ada suara ayam di belakang. Oke. Okay. Karena kita tidak di open, udah langsung ngebunuhnya. Kayak gak ada pilihan lain. Oke. Okay. Kita masuk lagi. Yap. Gila lu, 7-8. Namanya belum gua selesain. Oke. Okay. Tadi gue on mission, terus ya gue ngebuka peta itunya dan ini lagi. Gue pengen coba I just move here, my family move here. Oh, that's such a desolate place like this. Ke tempat yang gak terkenal seperti ini katanya. Atau maksudnya yang desolate itu maksudnya gak banyak dihuni orang. I want to look around, gue pengen lihat sayang gitu. Enggak, lu sangat beruntung katanya. Sekarang kita punya teman katanya. Termasuk rumah lu, iya. Yeah. Oh Ruby, apa lu tahu atau ya? That I know this area like my plan. Palm, tempat ini seperti tempat istilahnya tempat tinggal yang nyaman istilah itu. Apa lo maksud? Maksud gue setiap hari I scan around whole area pick Anna favorite flower. Setiap hari gue berkeliling daerah sini atau ya, mencari bunga ini Anna. Lalu tahu apa? Dan gak ada bunga di sini. Maybe let's venture the whole forest. Mungkin lu belum berkeliling ke seluruh hutan. Oh tidak. Gue tahu tempat ini dan gue cukup tinggal sudah cukup lama dari sini. Gue tahu seperti apa pembohong itu. Wait, what are you doing? Apa yang lo lakuin? Oh, lo perlu gila? You can just listen, feel, listen, decide their last endpoint before to someone else. Lo gak bisa berkata seorang orang itu adalah pembohong dan menodongkan senapan ke seorang orang lain. Tutup mulut lo. Gue tahu suatu hari lu akan datang dan dengan hal yang bodoh hati. Prep. Continue lying or tell the truth. Prep. My name is Ruby. Apa lu lupa? Gue bisa apa sebenarnya? Tolong percaya gue. Oh, Red. You think I don't know you? Lu pikir gue gak tau lu? Hati. I know you very well. Gue tau lu banget ya. Aduh, in fact apa tadi? Even more, I always looking for your mother photo. Gue mencari foto ibu lo, but hasilnya gak ada.
Lu tahu kenapa gue tahu banyak katanya? The one who killed your mother never know what I said. Siapa yang bunuh ibu lo yang nggak pernah tahu apa yang gue katakan? And the one who killed your mother, dan satu orang yang bunuh ibu lo. Siapa? Siapa yang bunuh ibunya? Kan jadi penasaran gue gitu kan. Jadi gue pengen new game lagi gitu loh. Oh my god. Oke. I get it. Kita coba. Oke, kita sampai di titik lagi. Tadi kan gue continue lying, coba gue pengen tell truth. Lu cepet sadar ya. Recognize itu apa ya? Menyadari kejahatan Derkin. Lu betul katanya. Kenapa? Apa yang lu lakukan sini, Red? Ah, nggak ada kok, cuma mengunjungi tetangga dengan pisau. Tapi lu lihat tetangga ini, dia nggak terlihat bersahabat sama sekali. Gua rasa ya lu meninggal ya kan? Dan ini adalah cuma cara untuk melihat gua, nyari gua katanya. Oh, lihat siapa yang mencari, yang stalking ada atau menguntit orang lain. Gue gak punya, gue gak ngerti apa maksudnya dengan menguntit. I know more about your family than you think. Gue lebih tahu tentang keluarga lu daripada yang pikir. Faktanya, gue tahu lu gak bisa memanggil ibu. Can we call your mother face? Tidak bisa memanggil wajah ibu lu. Oh, gak, gue gak ngerti. And you always wonder how can that be. Dan gue gak ngerti bagaimana bisa. Dan lebihnya lagi, you always looking for your mother foto. Lu bisa mencari foto ibu lu. Padahal, tapi hasilnya gak ada. Kenapa lu tahu itu? Gampang. Red sayang katanya. Salah seorang yang membunuh ibu lu tahu katanya apa yang gua katakan. Dan yang membunuh ibu lu katanya, hasilnya gak ada seperti ini terus. Lihat apa yang lu meet asking about everything. Lihat seperti lu harus bertemu dan bertanya kepada dia semuanya. Apakah bapaknya dia sendiri yang gak bunuh? Oke, gue gak mau nyoba lagi, gue udah capek. Jujur capek banget. Karena pada hasilnya lu cuma ada dua jalan, lu ngebunuh si yang cowok itu atau lu berteman dengan cowok itu atau lu dibunuh sama cowok itu gitu. Gua habis sampai sini aja dulu deh. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Ini pendek sebenarnya game-nya. Cuma semakin lu mainin lebih jauh, semakin lu menemukan sesuatu yang baru gitu loh. Oke. Gua habis sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. おはよう。こんにちは。こんばんは。いつ見てるかわかんない。